إليك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang hadirin yang dikasihi sekalian. InsyaAllah dalam kuliah subuh pada pagi ini, kita akan meneruskan perkongsian ilmu berkaitan dengan hadis 40. Tajuk yang kita akan fokus ialah huraian ringkas hadis ke-42 berkenaan dengan keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sedang hadirin yang dikasihi sekalian, hadis yang ke-42 ini hadis yang terakhirlah dalam susunan hadis 40. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi dan dia berkata ia adalah hasan, hadis hasan sahih. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, maksudnya hadis kursi. Allah taala berfirman, wahai anak Adam, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi mana engkau meminta, berdoa dan mengharapkan aku, aku akan mengampunkan apa-apa dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai mencecah awan di langit, anana as-sama' mencecah langit, kemudian engkau memohon keampunan kepadaku, nescaya aku akan ampunkan bagimu. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau datang menghadapku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang menghadapku tanpa engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan mengurniakan untukmu keampunan sepenuh isi bumi. Muslimin dan muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, antara pengajaran daripada hadis ini, hadis ini menjelaskan betapa besar dan luasnya rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terbatas bagaikan laut yang tidak berpantai. Allah Taala berjanji akan mengampunkan segala dosa hamba-hambanya yang berdosa, walau berapa banyak dosa tersebut, dengan syarat mereka berdoa, mereka mohon ampun, mereka mengharapkan keampunan Allah, dan dengan syarat dia mati dalam iman, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Muslimin dan muslimat dikasihi sekalian,
Syirik ini adalah dosa paling besar, paling dahsyat dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun semasa di dunia ini dia seorang yang baik. Dia beramal soleh, dia melakukan banyak kebaikan. Amal soleh itu tidak memberi apa-apa erti apabila dihimpunkan dengan syirik. Syirik itu dia menduakan Allah, dia curang kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal iyad billah. Siapakah yang akan menerima kecurangan seseorang? Jadi syirik itu adalah berlaku curang kepada Allah dalam peribadatan, dalam menyembah Allah dan juga menyembah perkara lain. Jadi walaupun banyak amal salih yang dilaksanakan ketika berada di dunia ini, tapi tidak berarti kalau dia syirik kepada Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa yang banyak, yang bertimbun, tapi dia masih lagi mempunyai harapan untuk mendapat kurnian, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dia tidak syirik. Seandainya dia tidak syirik, walaupun banyak dosa-dosanya, tapi dia masih takut pada Allah, dia lagi masih lagi berpeluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Maha Pengampun dengan sebab kelebihan iman yang ada padanya, rajak yang ada padanya, khauf yang ada padanya. Pun begitu, hadis ini tidak ada bermaksud, tidak ada bertujuan untuk menggalakkan orang mukmin itu melakukan dosa. Sebaliknya, ia hanya menunjukkan betapa perih besar dan luasnya rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau dilihat kepada pengajaran yang ada dalam hadis ini, untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada beberapa cara, ada beberapa sebab untuk mendapat keampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Antaranya ialah dengan kita berdoa, doa yang disertai dengan harapan supaya dikabulkan permohonan kita. Doa merupakan perkara yang disuruh dan penerimanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa permohonanmu. Dalam satu riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna du'a huwa al-ibadah." Thumma qara'a, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Maksudnya, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan permohonanmu. Dan sesungguhnya kurniaan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya tidak hanya sekadar memberikan taufik kepada mereka untuk berdoa dan mereka merendahkan diri kepada Allah semata-mata, bahkan di antara kurniaannya ialah Allah Taala menerima dan memakbulkan doa tersebut. At-Tabarani meriwayatkan dalam hadis marfu', "Man u'tiya ad-du'a u'tiya al-ijabah. Man u'tiya ad-du'a u'tiya al-ijabah. Karena Allah Taala yaqul, ud'uni astajib lakum." Barang siapa yang diberikan taufik untuk berdoa, akan diberikan kepadanya penerimaan. Kerana Allah Taala berfirman, "Berdoalah kepadaku nescaya aku akan perkenankan permohonanmu itu." Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana Allahu liyaftaha ala 'abdin bab ad-du'a wa yaghliqa 'anha aw yaghliqa 'anhu bab al-ijabah." Allah Taala tidak akan membuka pintu doa sedangkan pada masa yang sama dia menutup pintu penerimaan. Bermaksud Allah Taala akan menerima permohonan kita cuma mengikut kesesuaian kita. Allah Taala akan bagi ikut apa yang perlu kita dapat. Mungkin cepat, mungkin disimpan untuk akhirat. Dan syarat-syarat penerimaan doa, begitu juga dengan halangan-halangan diterima doa, dan juga adat-adat ketika berdoa, perlu kita berikan perhatian. Kerana perbuatan berdoa ini merupakan sebab yang membawa kepada penerimaan sesuatu doa. Ini berlaku bila syarat-syaratnya dipenuhi, dan tiada penghalang yang menghalangnya daripada dimakbulkan.
Kadang-kadang doa lambat dimakbulkan disebabkan tidak cukup syarat ataupun kurang adab ataupun terdapat sesuatu yang menghalang. Yang pertama, penumpuan dan penuh harapan. Salah satu syarat yang paling penting agar doa dimakbulkan ialah penumpuan hati ketika berdoa yang diiringi dengan harapan. Diiringi dengan harapan supaya Allah Ta'ala memakbulkan doa tersebut. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan memakbulkannya. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai, yang tidak bersungguh. Terdapat juga dalam kitab Al-Musnad daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW bersabda, "Al-qulubu wa'iyatun atau al-qulubu aw'iyatun wa ba'daha aw'a min ba'din. Fa idza sa'altumullaha 'azza wa jalla ayyuhan nasu fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Fa inna Allaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini bermaksud hati itu adalah ibarat bekas dan sebahagiannya lebih sesuai untuk digunakan sebagai tempat menyimpan daripada bahagian yang lain. Jadi wahai manusia, ayuhan nas, apabila kamu memohon kepada Allah Azza wa Jal, maka pohonlah dengan dalam keadaan kamu yakin Allah Ta'ala akan menerimanya. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Dan di antara tanda-tanda pengharapan ialah sentiasa berada dalam ketaatan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah." Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersungguh-sungguh ketika memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu hendaklah berdoa dengan penuh kesungguhan dan keyakinan tanpa ada perasaan ragu dan bimbang dalam hati dan juga dalam doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada berkata ketika kita berdoa ataupun kita memohon ampun, tak boleh kita kata, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki." Tak boleh. "Ya Allah, turunkanlah rahmat kepadaku jika Engkau inginkan." Tak boleh begitu. Tapi dia hendaklah bersungguh-sungguh dan yakin ketika dia berdoa kepada Allah, bebas Allah Ta'ala, bebas daripada melakukan apa-apa yang dikehendakinya dan tidak ada kuasa yang dapat menghalangnya. Allah Ta'ala boleh buat. Jangan kita hadkan, "Ya Allah, kalau Engkau nak, Engkau buat." Tak boleh kita menghadkan. Allah Ta'ala bebas. Allah Ta'ala tidak terikat dengan situasi kita. Disebut dalam sahih kitab hadis, disebut dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfir li in syi'ta walakin liya'zim wal yu'azzim ar-raghbah fa inna Allah subhanahu la yata'azamuhu syai'un a'tahu." Bila seorang daripada kamu berdoa, maka janganlah dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mahu." Tetapi dia hendaklah berdoa bersungguh-sungguh dan melahirkan kesungguhan keinginannya itu. Sebenarnya Allah Ta'ala sedikit pun tidak merasa
besar terhadap apa yang dikurniakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, merayu-rayu dalam berdoa. Alahha, al-ilahha. Merayu-rayu, mengulang-ulang dalam berdoa. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai jika hambanya menzahirkan ubudiyah, mengemukakan hajat kepadanya sehingga dia menerima dan memenuhi permintaan mereka. Sebagaimana seorang itu sentiasa berdoa mengharapkan penerimaannya tanpa merasa putus asa, maka doanya adalah dekat untuk dimakbulkan. Barang siapa yang mengutuk pintu penerimaan, kemungkinan besar pintu tersebut akan dibuka untuknya. Allah Ta'ala berfirman, وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Hendaklah berdoa kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga hendaklah merasa berharap supaya dimakbulkan, kerana sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam sahih Al-Hakim daripada Anas, beliau meriwayatkan sebuah hadis marfu', la ta'jizu 'anil du'a, la ta'jizu 'anil du'a fa innahu lan yahlika ma'ad du'a'i ahad. Jangan kau merasa putus asa ketika kau berdoa, kerana tidak ada seorang pun yang binasa disebabkan oleh doanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita kena sentiasa berdoa, kerana kalau kita tak berdoa, Allah Ta'ala akan murka. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, nescaya Allah akan murka kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab 'alayhi. Siapa yang tidak berdoa, mohon kepada Allah, Allah Ta'ala murka kepadanya. Ada sebuah asar. Asar ni kata-kata sahabat ada menyebut bahawa apabila seorang hamba yang dicintai oleh Allah berdoa, maka dia berkata, wahai Jibril, sesungguhnya kamu janganlah tergesa-gesa memenuhi permohonannya, kerana aku suka mendengar suaranya. Boleh jadi kita minta sekali, tak dapat. Dua kali tak dapat. Tiga kali tak dapat. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin mendengar permohonan daripada kita. Jadi, janganlah kita berputus asa daripada sentiasa meminta. Begitu juga, janganlah kita cepat putus asa sehingga kita meninggalkan doa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang daripada cepat berputus asa lalu dia meninggalkan berdoa kerana kena lambat dimakbulkan. Dia minta tak dapat, minta tak dapat, maka dia pun kata tak minta lah macam tu. Berputus asa. Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Kenapa? Kerana berputus asa itu adalah salah satu faktor kenapa doa tidak dimakbulkan. Ini semua adalah agar hamba Allah ini sentiasa berdoa tanpa putus asa. Sekalipun saat penerimaannya itu lama. Menunggu itu lama. Allah Ta'ala suka orang-orang yang sentiasa merayu-rayu dalam berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Fayaqul, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Doa akan dimakbulkan selagi mana kamu tidak berputus asa dan mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah tapi Allah Ta'ala tidak menerima. Jangan kita menyebut sedemikian. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, kemudian antara punca penerimaan doa ini juga ialah bila kita ini sentiasa hidup dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Antara sebab terpenting doa dimakbulkan ialah rezeki yang diperolehi itu halal dan penghasilannya adalah menggunakan cara yang dibenarkan oleh syarak. Di antara penghalang doa ialah seseorang tidak peduli rezekinya sama ada halal ataupun haram. Dan masalah ini Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki yang mendadah tangannya ke langit lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa malbasuhu haramun, mat'amuhu haramun, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan daripada perkara yang haram, bagaimanakah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW juga ada bersabda, ya Sa'ad,
atif mat'amaka takum mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, kalau kamu inginkan supaya doa kamu itu dimakbulkan, maka kamu kena perelokkan pemakanan kamu. Wahai Sa'ad, makanlah yang baik-baik, nescaya doamu akan dimakbulkan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, itulah di antara perkongsian kita pada pagi ini. Ada berdoa, cara berdoa, memohon ampun, dan kita adalah memperbanyakkan istighfar. Istighfar ini memohon ampun kepada Allah. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohon istighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah Taala akan memberikan, Allah Taala Maha Pengampun. Dan istighfar itu adalah salah satu cara untuk kita memohon hujan. Kita mengadu hujan namun tak turun, kita perbanyakkan istighfar kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala akan menurunkan hujan yang lebat. Dan saat kita beristighfar ini lebih baik kalau kita beristighfar di waktu pagi sebelum subuh. Wal mustaghfirin bil ashab, kita memohon ampun istighfar ketika waktu sahur. Bil ashab tu ketika waktu sahur. Mudah-mudahan Allah Taala akan mengampunkan dosa kita, mengmakbulkan doa kita insya-Allah Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istighfar juga Allah Taala akan mengangkat COVID-19 ini pada kita. Walaupun kita sudah berusaha yang kita membawa balik, mendatangkan vaksin, macam-macam vaksin dah sudah sampai, Sinovac, BioNTech dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sebagai satu cara untuk melindungi kita. Sebagai satu cara untuk melindungi yang kita terpengaruh dengan orang yang tak nak terlibat ataupun tak, ya, dengan alasan tak sesuai. Kita sama-sama dah menyokong asrak kerajaan ini, usaha kerajaan ini, supaya kita semua terlindung. Dan kalau kita tak tahu, kita tanyalah orang yang tahu. Jangan kita tanya orang tak tahu, kerana bimbang kita akan salah faham. Pernah berlaku dalam zaman Nabi SAW, ada seorang yang tercedera di kepala, kemudian dia berjunub. Dia tanya sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain yang tak tahu, sekiranya ada kelonggaran bagi dirinya untuk tidak perlu mandi di junub. Lalu sahabat-sahabat yang ditanya itu beri pendapat yang salah, bahawa bila junub ni hukumnya tetap mandi wajib. Bila dia mandi, dia yang luka, yang tercedera, bila mati, bila kena air, sakit dan dia mati. Bila peristiwa itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda dan memberi amaran. Sebab kata Rasulullah SAW bersabda, qataluhu qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Dia telah membunuhnya, semoga Allah Taala akan membunuh mereka. Mereka tidak bertanya. Mengapa mereka tak bertanya jika mereka tidak tahu? Sebenarnya ubat bagi kejahilan itu adalah bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan mereka disebabkan memberi pandangan tanpa ilmu. Malah Nabi SAW memberikan, menjanjikan azab dengan berdoa, azab ke atas mereka dan menjadikan mereka bertanggungjawab di atas dosa membunuh dalam kita tersebut. Jika ada orang cuba mempengaruhi orang lain supaya jangan mengambil vaksin ini sehingga ada yang terpengaruh, dan sekiranya mereka itu ditakdirkan terkorban, walaupun seorang, hari ini kita tengok semakin ramai yang ada yang meninggal kan, kita doakan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka dan mereka ini dapat pengajaran yang sebaiknya. Dan semalam alhamdulillah kes penurunan, jumlah kes COVID semalam menurun di bawah 2,000. Ada 1,828 kes dilaporkan pada semalam, sekaligus menjadi angka terendah sejak ordinan darurat dikuatkuasakan pada 11 Januari lalu. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pertambahan kes baru itu menjadikan keseluruhan kes COVID di negara kita ini sebanyak 302,580 kes. Dan Johor mencatatkan kes harian tertinggi itu sebanyak 490 kes, diikuti dengan Selangor 493 kes.
dan Sarawak 220 kes. Mudah-mudahan dengan penurunan ini kita harapkan Selangor juga akan menjadi negeri yang rendah dan dapatlah kita semua kembali kepada norma baru, norma asal. Kita dapat pergi ke masjid, dapat berjemaat, dapat solat berjemaat, dapat solat berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang lebih membahagiakan kita, kita dapat kembali mengimarahkan rumah Allah, masjid dan surau dengan ibadat berserawai bersama-sama dan beriftar bersama-sama insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cukuplah setakat itu dulu perkongsian kita.